Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triasuti dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tata cara toharoh, yaitu mandi besar. Yang pertama, membasuh atau mencuci kedua tangan dengan ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga, berwudu seperti wudu saat akan salat. Yang keempat, mengambil air, kemudian memasukkan jari pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian sesudah rambut diurai, dimulai dari sisi tangan. Yang kelima, menuangkan air di atas kepala 3 kali, diawali dengan sebelah kanan, lalu diratakan di atas seluruh tubuh dengan digosok. Yang keenam, mencuci kedua kaki dengan mendahulukan kaki kanan. Sekian penjelasan dari saya. Banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.